korban itu kan membawa sejumlah uang. Diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Ya, saat ini masih dilakukan terus pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang-orang yang membantu ya, membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang ya, ada yang satu di pusat, ada yang satu yang di daerah. Pak Kapit, dia kena. Pak Kapit, dia ya. Kena. Nanti dipastikan lagi ya, ada informasi seperti itu, baru saja menikah, akad nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akad nikahnya sudah. Boleh dijelasin lebih detail nggak Pak, kenapa si korban ini membawa uang perusahaan itu sebesar 43 juta ke hotel itu Pak? Boleh nanti akan didalami, yang jelas informasi dari fakta yang ditemukan, uang itu adalah uang perusahaan yang akan distorkan ke bank ya, karena kan kasir ya korban ini. Nanti akan didalami Mbak peruntukannya, maksud dan tujuan dia mengambil uang itu ya. Untuk motif rekan-rekan ini masih dilakukan pendalaman, mohon waktu, mungkin besok saat rilis nanti akan disampaikan ya, ini tapi masih proses pendalaman, jadi mohon bersabar untuk pertanyaan tentang motif. Masih dilakukan pendalaman, yang jelas fakta-faktanya itu ya, ditemukan mayat seorang wanita, kemudian akhirnya diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku, ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Kemudian ada fakta dua peristiwa tadi ya, dugaan persetubuhan dan saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.